Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Video kali ni aku agak excited sebenarnya, sebab hari ni aku nak tunjukkan kat korang satu peranti baru daripada Apple, iaitu iPad Air 2020. Aku akan tunjukkan dekat korang apa yang ada dekat dalam kotak iPad Air 2020 ni, dan juga aku akan buat first comparison antara iPad Air 2020 dan juga iPad Pro 2018 yang aku gunakan sebelum ni. Jadi guys, tanpa membuang data lagi, jom kita mulakan. Kat depan ni ialah kotak untuk Apple Pencil 2. So kita letak tepi dulu. Seperti depan aku ni, kalau korang tengok dekat bahagian depan ni, ini ialah antara wallpaper terbaru untuk iPad Air ni. Kat sini ada colour hijau, colour biru, colour rose gold, which is kali-kali ni juga antara varian yang disediakan dekat iPad Air 2020. Dan sebenarnya aku suka dengan colour macam hijau ataupun biru, kali selain daripada space green dekat silver. Tapi bila aku pergi dekat kedai, yang tinggal hanyalah color silver dan juga space green. Kalau aku nak color lain, aku terpaksa pre-order. So aku tak sanggup nak tunggu lagi, so aku ambil je untuk color ni, iaitu color space green. Dan juga varian yang aku ambil ni, kalau korang boleh nampak dekat sini, ialah varian 64GB dan juga versi Wi-Fi. So cukup kena 4GB. So sebenarnya aku dah sediakan video tu sebelum ni tentang storan kapasiti iPad. So kalau korang boleh tengok lagi, boleh check it out dekat link dekat atas ni. Okay, jadi jom kita buka iPad ni. So kotak iPad ni macam biasa tiap-tiap tahun, dia punya rupa kotak dia lebih kurang je. So kalau korang buka je, korang akan nampak iPad Air dekat sini. So inilah dia, dia punya peranti dia. So kita letak lepi dulu. Next, kita ada dia punya buku. Dan dalam ni adalah semua buku-buku yang kita takkan pernah baca. Dan juga, so nampak ni, dia punya stiker. So korang boleh start lah untuk nak tampal dekat mesin basuh ke, atau tampal dekat peti ais. Cuba komen kat bawah dekat mana korang tampal stiker ni. Apa lagi yang ada dalam kotak ni adalah ni dia, kabel USB-C ke USB-C. iPad Air dah guna USB-C guys. Dan juga alhamdulillah masih ada palang pengecasan. Alright, so korang tak perlu beli asing. Okay, so itu sahaja yang ada dekat dalam ni. So kita letak tepi dulu. So kita fokus pada peranti dia ni. Inilah dia, iPad Air 2020. First sekali aku nak cakap, iPad Air ni ringan berbanding dengan iPad Pro. Dan aku akan pergi a few benda lagi yang aku comparekan dengan iPad Pro yang aku sebelum ni guna. Alright, so sebelum tu aku akan unboxing satu lagi benda, iaitu Apple Pencil, which is untuk iPad Air ni dah support Apple Pencil 6. Kalau korang sekali tengok, sebenarnya rupa bentuk iPad Air ni lebih kurang dengan iPad Pro je. So iPad Air ni dia bermula dengan 2599. Okay, manakala waktu aku beli iPad Pro lepas, harga dia bermula 3499. Dan untuk kali ni aku akan buat first comparison apa beza dengan iPad Pro, dan tak ada masalah. Dan untuk pengetahuan korang juga, apa-apa sahaja aksesori yang digunakan untuk iPad Pro boleh digunakan dekat iPad Air 2020 ni. Contohnya macam macam tadilah, dia punya pensel korang boleh guna. And then untuk folio keyboard contohnya, okay, inilah folio keyboard iPad Pro. Okay, iPad Pro, so korang boleh je guna sebab dia dah ada connector dekat belakang ni. Okay, dia dah ada connector dekat belakang ni, sama macam iPad Pro. So korang boleh sambung je. Okay, and then korang dah ready to go. Sama macam iPad Pro guys. Hey, apa yang beza ni sebenarnya? Itu sekali ialah daripada segi skrin je. Skrin untuk iPad Air ni datang dengan 10.9 inci, manakala untuk iPad Pro ni pula datang dengan 11 inci. Okay, tapi daripada segi saiz, side by side sebenarnya, kalau korang tengok lebih kurang saja saiz dia. Okay, iPad Air ni dia kecil sedikit saja, tak banyak sangat pun beza dia. Alright,
Tapi dia nampak beza dia dekat-dekat bahagian dia punya display. So display untuk iPad Air ni dia punya beza sebenarnya agak tebal, agak tebal berbanding dengan iPad Pro. Tapi bila tengok sebenarnya dia punya bezel tu acceptable je pun, tak ada masalah. And then daripada dia punya segi display, so untuk iPad Pro ni dia punya display dia ada promotion display which is dia boleh sampai ke 120Hz, manakala iPad Air ni dia boleh 60Hz saja, sama seperti iPhone. Tapi bila korang guna kata sebenarnya dia punya bezel korang tak rasa sangat pun. Tapi bila korang dah lama macam aku, dah lama guna iPad Pro, dia punya smoothness dia tu korang akan rasa beza. Which is 120Hz ni dia punya sedap bila scrolling tu, bila buat kerja tu lebih smooth daripada 60Hz ni. And then sebenarnya tak banyak sangat beza pun daripada segi yang lain. Aku akan cuba benda ni dengan lebih lanjut lagi, dia punya perbezaan dari segi performance. Tapi dari segi design yang boxy, yang memang memang design sekarang ni design petak sama juga macam iPhone, memang cantik. Bagi aku untuk iPad Air ni sangat-sangatlah berbaloi untuk korang dapatkan. Tapi daripada segi performance aku tak boleh nak compare lagi sebab aku baru je dapatkan iPad Air ni, aku akan try. So kalau korang nak tahu performance iPad Air ni macam mana, so korang kena tunggu the next video, insyaAllah aku akan buat perbandingan performance antara iPad Air dan juga iPad Pro. Untuk kali ni aku rasa iPad Air 2020 ni aku sangat-sangatlah puas hati dengan apa yang Apple bagi. Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Thank you so much yang menonton video kali ni. Jangan lupa untuk klik button subscribe dan juga komen dekat bawah apa pendapat korang tentang iPad Air 2020 ni. So guys, jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.